Oke, sobat, kita lihat yang sebelah satu lagi ya. Untuk nelayan yang sedang menarik jaring. Jadi tadi yang satu itu ya belum beruntung ya, hanya dapat berapa ekor, ada layur juga ada tadi. Kita lihat yang ini yang sedang ya masih naik jaring nih, mungkin terakhir nih, nggak ada lagi ya. Itu sudah mulai nanti bersatu ya. Oh, ke sana ya. Oh, ini mah apa satu dari ini. Jaraknya masih jauh.
Oh, sebelah sana ya. Kita ikuti ke sebelah sana coba. Oke, okay. Oh, ada anak kecil. Oke, okay. Wow. Oh, udah kelihatan ya, udah dekat. Dekat. Itu kapal-kapal lainnya di tengah ya, yang untuk bersandar. Oh, udah kelihatan nih, jarinya udah kelihatan. Oh, itu bocah. Jadi ini mungkin terakhir ya, karena waktunya dulu udah mulai hampir malam. Oh, udah sedikit lagi, sedikit. Waduh, ini anak kecil tengah lagi.
Sebentar lagi sini udah keambil ya untuk jaring pertamanya, untuk apa? Tali jaringnya ya. Yang ini nih. Nah, ini udah nih. Jadi tinggal ujungnya ya, kalau ujung atau apa enggak tahu ya. Ini. Oh, udah kepegang. Kayaknya kita dekatkan aja. Ini kan udah ya, udah deket ya. Ini udah keambil nih. Sebenarnya udah keambil ya. Ini kan, nah ini nih, ketung ya. Kita pengen lihat nih hasilnya ya, ikannya apa ya. Ya, kamu lihat. 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 Ya,
tuh kurang coba nol dari nol sampai tujuh. Oh iya. Coba berapa? Iya. Tapi maju maju. Oh iya. Yang terakhir. Iya mah untuk lah. Lok mau nih teh? Kering yang kering ya. Langsung nari lah. Nah apa sih anterinnya beda dong lo? Seperti anu mentang asing dong. Ayo ane. Ini perahu ya di Twin apa ke darat. Barusan kita habis lihat ini ya, nelayan menarik jaring Arab ya di kawasan Pantai Timur Pangandaran. Dan untuk yang tarikan grup yang pertama, nelayan pertama tadi, karena saya kesini kesorean tadi habis dari Pantai Timur itu belum beruntung ya, tapi yang barusan yang terakhir ya dapat banyak ikan teri ya, banyak ikan teri dan campuran, tapi ikannya besar-besar gitu kan dibanding dengan yang tadi. Tapi stasiun di channel Bang Betong, channelnya campur mantap. Terus yang kita sedangkan update aktivitas nelayan di Kabupaten Pangandaran, baik itu nelayan di Pantai Timur Pangandaran, Pantai Barat Pangandaran, Pantai Bojong Salawe, dan Pantai Batuar juga, terakhir Pantai Madasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.